Macam mana kita nak tahu sekiranya kerja yang kita buat tu bukan untuk kita? Okey. Yang pertama ialah work life balance. Adakah kerja yang kita buat ni memberi kita keseimbangan dengan kehidupan serta kerja? Ada ketikanya memang gaji dapat banyak, tapi kerja kita, masa kita memang terikat dengan kerja. Contohnya, even waktu you pergi bercuti dengan family pun, laptop you kena bawa dan you kena sentiasa get ready untuk dapat memberi apa, untuk memberikan information kepada bos-bos you kan. Jadi kalau sekiranya you tak ada keseimbangan kerja, sentiasa kerja je, masa produktif you dihabiskan di pejabat ataupun dihabiskan dengan kerja you, maka you boleh decide, semak kembali adakah ini adalah terbaik untuk you ataupun tidak. Jadi work life balance sangat penting. Okey. Kita mencari rezeki hanyalah untuk, adalah untuk family kita, untuk diri kita kan, untuk masa kita di sini, untuk masa untuk family kita, untuk berbakti kepada masyarakat, untuk berbakti kepada agama kita kan. Jadi adakah sekiranya kerja kita tidak membolehkan kita melakukan perkara tersebut, maka mungkin kita kena decide kembali ke arah mana kejayaan kita. Yang kedua ialah kesejahteraan minda dan emosi. Tanpa kita sedari, sebenarnya banyak orang yang mengambil medikasi ataupun medication, depression dan sebagainya. Even cikgu pun saya dapat tahu, banyak cikgu yang terpaksa mengambil ubat-ubat untuk menenangkan jiwa mereka kan. Jadi semak balik kerja yang kita ada ni, adakah boleh menyebabkan kita mencapai mental breakdown? Kalau sekiranya kita habis kerja pun masih lagi tak boleh kita nak cut off kan kerja kita dengan dengan kehidupan seharian kita, maka maybe it's right time untuk you move on. Ada satu cerita daripada buku yang menarik. Bagaimana ada satu rakan, dia ikut kawan dia pergi ke balik rumah untuk dinner. Jadi dia sampai kat muka pintu, dia tengok kawan dia yang nak masuk rumah dia sendiri. Jadi dia ni tetamu, dia tengok kawan dia. Kawan dia buat apa tau? Kawan dia angkat barang, barang yang tak ada, barang yang tak ada dia berlakon. Angkat letak sini. Dekat luar rumah tau. So lepas tu dia masuk. Lepas tu bila tetamu tu tanya dengan tuan rumah, kenapa kau buat macam tu kan, dia kata, aku sekarang nak masuk jumpa keluarga aku. Aku tak nak kerja-kerja ataupun segala masalah yang ada dekat tempat kerja ni melekat dengan diri aku masa aku balik masuk rumah kan. Adakah kita boleh buat macam tu ke tidak? Sebab kadang-kadang kita tak boleh buat, sebab apa, keperluan kerja tu tidak membenarkan untuk kita buat macam tu kan. Nak tak nak kita kena buat kerja juga. Example, jadi kalau sekiranya kita nak sampai ke rumah, kata boleh tak aku buka tudung ke, topi ke, ataupun aku punya vest kerja aku yang halimunan ni, yang tak nampak, invisible ni, you letak kat tepi, kat luar rumah, tak nak ambil tahu. Boleh tak? Kalau you tak boleh, then masa untuk berubah. Okey, yang ketiga yang paling penting ialah kesihatan fizikal. Ini adalah enjin kita sebab how kita bagaimana orang yang banyak duit tapi sebab fizikal dia lemah ataupun tak sihat, maka segala apa yang dia perolehi tu tidak bermakna. Contohnya, orang yang berjaya dalam hidupnya tapi dia sakit, dia tidak dapat merasakan apa kejayaan yang telah didapat. Maksudnya dia dah subur, tumbuh subur kejayaan, tapi dia tak boleh harvest. Orang lain yang harvest. Sebab apa? Sebab dia punya mungkin dia punya kesihatan dia tidak membenarkan. Jadi dia boleh melancong tapi dia tak enjoy. Boleh makan tapi dia tak boleh boleh pergi ke restoran, dia tak boleh makan. Boleh pergi melancong tapi dia tak boleh jalan, duduk kat hotel je kan. Jadi adakah kita punya kehidupan kerja kita menyebabkan fizikal kita lemah atau fizikal kita terjejas? Kalau sekiranya itu berlaku, maka kita boleh buat decision untuk berpindah. Jadi tiga benda ni,
Ada tiga benda ni kita kena ingat. Satu, work-life balance, kesihatan dengan minda. Kalau sekiranya tiga-tiga ni tidak memberi kita apa tu positif punya berpastikan positif atau inclination kepada positif, maka it's the right time for you untuk move. Kalau sekiranya you tak tahu kejaya apa you nak buat selepas ni, you boleh hubungi saya, Abdul Rashid. Kita akan bincangkan bagaimana you boleh prosper atau berjaya dekat dalam bidang hartanah. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan thumbs up.